Diduga untuk menghindari tilang dan diputar balik petugas, seorang pemudi pengendara motor berpura-pura kesurupan saat dihentikan polisi di pos penyekatan di Padalarang, Jawa Barat. Seolah tak peduli dengan tingkah laku sang pria, polisi tetap memberikan surat tilang lantaran STNK motor milik pria ini telah habis masa berlakunya. Ini surat tilangnya, saya kasih. Nanti sidangnya tanggal 28. Selain ditilang, polisi juga meminta pria ini untuk putar balik ke daerah asal keberangkatan. Dikasihkan kendaraannya tidak dilengkapi, hasil pemeriksaan STNK tahun 2008. Jadi yang bersangkutan berpura-pura modus, pura-pura kemasukan. Sementara, dua hari jelang Lebaran, petugas gabungan memperketat penyekatan di Padalarang. Sejumlah pemudik telah diputar balik petugas lantaran tidak dilengkapi dokumen perjalanan mudik. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.